kabara tayo. Kami mewakili masyarakat lingkungan 14 Lubran Kota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana jalan lingkungan kami ini yang selama ini belum dikeraskan lagi istilahnya, belum disemen dengan bantuan dana dari Pemko untuk perubahan, dibagilah kepada lingkungan ini kebetulan, sehingga inilah hasilnya sekarang. Nampak sama-sama kita lihat bahwasanya yang selama ini dalam keadaan becek, dan sekarang kami merasakan ya sudah mulai agak bisa dijalani lagi tuh. Selama Pak Bobi Lamuang menjadi wali kota di kota Medan ini baru ini, dan di samping itu pula kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan Medan Barat Lubang Kota, sehingga kalau sesasilah ini apa jalan demo di masyarakat lingkungan 14 Lubang Kota, mengucapkan ribuan terima kasih kepada penjabat wali kota sekarang yaitu Bapak Bobi Nasution yang telah mengucurkan dananya untuk kelurahan Lubang Kota untuk mengeraskan jalan di lingkungan kami ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk khusus dana kelurahan di Kecamatan Medan Barat, dengan 5 program prioritas Bapak Wali Kota, yang pertama adalah untuk mengatasi banjir, ya, makanya kami melaksanakan rehabilitasi drainase yang sejumlah 396 meter. Nah, begitu juga tentang jalan ya, infrastruktur, ya, dia termasuk di dalam program Bapak Wali Kota yang kedua, yaitu tentang infrastruktur. Kita melaksanakan raban beton. Ya, raban beton kita itu 381,8 meter sampai dengan TW2 ini. Dan begitu juga di pemberdayaan masyarakat, Bapak Wali Kota itu adalah mengenai UMKM. Nah, UMKM kita sampai dengan TW2 itu 19 kegiatan. 19 kegiatan dengan melibatkan 590 jiwa masyarakat kita. Itu yang kita bisa sebutkan. Jadi tetap kita melaksanakan programnya Bapak Wali Kota Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.